welcome to my channel Marul Gemstone. Kembali lagi di channel Marul Gemstone. Selamat malam ya teman-teman ya. Untuk kali ini akan saya bahas lagi nih batu blue sapphire star gitu ya. Teman-teman juga yang lagi nonton, semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan umur yang panjang untuk beribadah, dan diberikan rezeki yang banyak, lagi hal dan baik, dan juga berkah. Amin amin ya robbal alamin ya, supaya bisa beli batu saya terus nih. Oke. Sedikit lagi juga kita nih pengen bulan Ramadan ya kan. Sebentar lagi juga yang teman-teman yang muslim menjalankan ibadah puasa, ya selamat menjambut bulan suci Ramadan gitu ya. Untuk kali ini langsung to the point aja, saya bahas batu blue sapphire star-nya. Dan inilah batunya yang akan saya review kali ini. Ini saya videoin apa adanya ya, di dalam kamar, di dalam kamar dengan cahaya apa adanya ya, nggak ada lampu tambahan, jadi ya seperti inilah. Nah ini batu yang akan saya review kali ini nih ya, seperti ini ya. Batunya memang udah termasuk kristal ya, dengan starnya yang seperti ini. Batunya ya memang seperti ini ya penampakannya. Dia memang ada starnya yang seperti ini ya kan, teman-teman bisa lihat. Dan kita lihat dulu ya gimana ya hasil labnya dulu dari si batu ini. Hasil labnya, nama batunya Natural Star Sapphire Color Blue, dengan berat 607 karat, dengan dimensinya 10,61 x 8,59 x 801 mm. Untuk dia no indication of thermal treatment, origin dari Sri Lanka ya. Untuk batunya beratnya 607 karat. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri, si batu memang udah kristal ya. Starnya juga kelihatan jelas juga seperti ini ya, sampai ke bawah juga mayung tuh, termasuk mayung juga. Luster batu juga bagus, dan memang ya masih ada seratnya si batu ya kan, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah saya kasih lihat dulu ya penampakan si batu nih kalau di jari saya seperti apa ya. Nah ini kalau di jari telunjuk saya penampakan si batu ya seperti ini ya, kelihatannya juga ya udah bagus ya, dengan star masih kelihatan banget juga kayak gitu ya.
Ya, teman-teman bisa lihat seperti ini tuh ya. Tuh ya, seperti itu. Nah, ini kalau saya pakai di jari tengah ya, penampakannya si batu seperti ini ya. Yuk, kelihatan ya. Ini menggunakan silver ya ringnya juga, dan ukuran jarinya ini 19. Bisa di-reset juga atau disesuaikan dengan ukuran jari teman-teman seperti itu ya. Nah, ini kalau dipakai di jari manis saya seperti ini ya. Penampakan juga si batu udah kelihatan bener-bener udah bagus ya. Lasternya bagus ya. Seperti itu ya, kelihatan pokoknya udah oke lah banget lah. Jadi udah kegambar ya, seperti ini besarnya si batu ya, udah oke banget ya. Dengan 6 karat ya lumayan lah buat teman-teman yang pengen punya batu blue sapphire star dengan kualitas yang kristal ya, dengan luster bagus ya, ini sih jadi pilihannya seperti itu. Pokoknya udah kegambar si batu ya seperti ini ya, kelihatan udah bagus ya. Nih, teman-teman bisa lihat lagi ya. Tuh ya kan. Lasternya ya udah oke. Okay. Tuh ya, teman-teman bisa lihat seperti ini ya kan. Nah, untuk harga dari si batu ini harganya sih 55 juta aja. Itu pun masih bisa dinego ya, teman-teman. Untuk harga memang relatif ya kan. Bisa dinegoin kalau teman-teman merasa masih kemahalan. Dia masih ada serat, tapi dia kristalnya mantep banget. Nah, si batu memang udah termasuk kristal, starnya juga udah termasuk bagus. Teman-teman yang demen batu kristal ini bisa jadi pilihan ya. Seperti itu, nah kelihatan luster bagus. Pokoknya harga 55 juta, ring menggunakan silver, bisa dinegoin aja kalau tertarik ya, atau minat si batu ini. Kalau teman-teman minat bisa langsung aja hubungi saya di 0813 13 91 9293 ya. Pokoknya gitu aja ya teman-teman, kalau minat ya hubungi saya. Kurang Pokoknya teman-teman ya, kalau minat atau tertarik dengan si batu ini, langsung aja hubungi saya. Kualitasnya juga udah termasuk bagus ya, dengan karat 6,07 krat ya, dengan dimensinya 10,61 kali 8,59 kali 801 mm. Ia menggunakan ring silver harga 55 juta. Kalau merasa kemahalan, teman-teman gampang bisa dinegoin aja. Gitu aja ya, teman-teman. Pokoknya jangan takut untuk negoin harga. Pengiriman pun gratis ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Ya, seperti itu. Untuk kebersihannya ya seperti ini. Pokoknya gitu aja lah teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.